kita akan koordinasi lagi mungkin besok, kemarin hari pertama, hari kedua arusnya dari mana, ya kan? Kalau arusnya saya sementara mendengar adalah dari barat utara, berarti kalau sekarang barangnya berada pada posisi yang tadi pagi sudah saya paparkan, berarti kemungkinan mungkin pesawatnya beradanya di utara barat, ya, karena arus angin, kalau arus laut kemarin selama dua hari adalah dari barat dan utara, berarti kemungkinan arah pesawat adalah situ. Mudah-mudahan tidak, nanti tinggal kita hitung saja, ya, hitung arusnya kecepatannya berapa, sudah berapa jam dari kejadian, sehingga bisa kita hitung lokasinya. Dan besok akan kita fokuskan di situ untuk mencari lokasi kemungkinan jatuhnya pesawat.